Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan shofnya. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang mukmin ini adalah kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah dan amal saleh. Kesempatan kita untuk memperbanyak bekal untuk kita bersiap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini juga adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memperbanyak bekal, yaitu kita memperbanyak istighfar, muhasabah diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena boleh jadi masih banyak dosa, kesalahan yang belum diampuni Allah. Dan bulan Ramadan ini adalah peluang, kesempatan besar agar dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah keadaan, ternyata ada seorang hamba atau manusia yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia malah menolak untuk dimasukkan Allah ke dalam surga, malah milih masuk neraka. Sehingga para sahabat kaget ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. Maka hal ini, kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yadkhulul jannah illa man aba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Jadi semua manusia mereka akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Maka sahabat kaget, loh kok ada orang yang enggak mau masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga? Ini aneh, ada orang yang enggak mau masuk surga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dialah yang akan masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan siapa yang durhaka, tidak taat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, sekarang saatnya untuk kita muhasabah. Kita bercermin, melihat diri kita. Apakah kita termasuk hambanya yang kita mau masuk surga? Atau kita termasuk hambanya yang tidak mau masuk surga? Maka mereka yang mau masuk surga adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besarnya, sudah taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Sudahkah kita totalitas melaksanakan segala perintah Allah dan totalitas menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, kalau kita ternyata tidak mau taat kepada Allah, enggak mau rajin ibadah, enggak mau rajin amal saleh, malas ke masjid, malas baca Al-Qur'an, maka dialah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad aba. Dialah yang tidak mau masuk surga atau menolak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, dialah orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Saya sering menyampaikan bahwa seorang mukmin tidak hanya harus sukses di dunia, tapi seorang mukmin harus sukses di akhirat. Dan barometer tolak ukur kesuksesan di akhirat adalah di mana seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berhasil. Nah, pertanyaan besarnya, apakah nanti kita akan termasuk orang yang menang, yang beruntung, yang berhasil di dunia dan di akhirat, atau kita hanya sekedar berhasil di dunia, atau enggak berhasil di dunia, enggak berhasil di akhirat? Maka seorang mukmin harus sukses di dunia dan juga lebih dari itu harus sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, apa kerugian orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan enggan untuk menjauhi larangan Allah? Ditegaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab juga ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat, durhaka, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya enggak mau dilaksanakan. Bahkan apa-apa yang dilarang justru malah dilakukan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, nah ini ngeri ini. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kalau kita perjalanan saja kita nyasar, tersesat aja enggak enak, kita bingung mau cari jalan keluar lewat mana, kadang lewat aplikasi juga disesatkan gitu, kadang mau tanya juga malu. Maka salah satu caranya adalah agar kita tidak tersesat, satu, jangan malu untuk bertanya. Ketika kita nggak tahu tentang sebuah ilmu, bertanya kepada yang lebih ahli, kepada ustadz, kepada para kiai, atau kepada teman yang sudah tahu. Dan tetaplah berada di jalan yang benar bersama teman-teman yang benar, agar kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran. Kemudian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 sampai dengan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ini keutamaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga
tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Dan sungai-sungai di surga itu tidak hanya sekedar sungai yang isinya air, air tawar, tapi di surga Allah nanti ada sungai yang isinya madu, isinya susu, isinya khamar yang diharamkan di dunia tapi dihalalkan nanti di surga. Maka seorang mukmin, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, seorang hamba yang telah minum khamar di dunia, maka Allah haramkan dia untuk minum khamar di akhirat. Artinya apa? Diharamkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Wadzalikal fawzul azim, dan ini adalah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat, durhaka, bandel, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, disuruh puasa enggak mau puasa, disuruh sholat enggak mau sholat, padahal tahu kalau puasa sholat itu hukumnya wajib. Yang kaya disuruh zakat tidak mau, disuruh infak enggak mau, disuruh baca Al-Quran tidak mau, disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya tidak mau. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, bahkan mereka orang-orang selalu melampaui batas dengan kemaksiatannya, dengan kezalimannya, artinya kebangetan hidupnya. Yang harusnya dia taat kepada Allah, tapi dia gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Dia gunakan matanya untuk bermaksiat, tangannya untuk bermaksiat, untuk korupsi, untuk mencuri, untuk memanipulasi data. Dia gunakan kakinya untuk bermaksiat, dia langkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Dia gunakan telinganya untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas, jadi kebangetan, yudkhilhu naron khalidan fiha, ngeri. Dia akan masuk ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apa yang menyebabkan orang ini kekal di dalam api neraka? Karena mereka meremehkan perbuatan dosa, mereka meremehkan kesalahan. Oh, rak popola, salah sekali-kali. Rak popola, maksiat sekali-kali. Rak popola, melanggar sekali-kali. Saya sering menyampaikan, bukan persoalan besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita sedang bermaksiat. Kita sedang bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalidan fiha, kekal di dalam api neraka. Walahu adzabun mu'in, baginya azab yang menghinakan. Nah, pastikan bahwa nanti mata kita tidak masuk ke dalam api neraka. Pastikan telinga kita, tangan kita, jasad kita tidak masuk api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi, setiap malam akan banyak hamba-hamba yang dibebaskan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang dibebaskan Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يا الله
Selamatkanlah diri kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, sahabat kami, teman kami, dari api neraka ya Allah. Dan masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.